Simak jadwal final Copa America 2024 yang bakal kembali diramaikan kehadiran timnas Argentina. Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan memastikan akan kembali tampil di final Copa America. Tepat pada edisi 2024 yang berlangsung di Amerika Serikat, Argentina baru saja mengamankan tiket final setelah menyingkirkan Kanada. Bermain di Metlife Stadium, Rabu, 10 Juli 2024, Argentina menang 2 gol tanpa balas lawan Kanada dalam perebutan tiket final. Gol Julian Alvarez, 22, dan Lionel Messi, 51, sudah cukup bagi Argentina untuk kembali tampil di final Copa America 2024. Kelolosan Argentina ke final Copa America 2024 secara tidak langsung menjaga asa Lionel Messi CS mempertahankan gelar juara. Di final Copa America 2024, Argentina tinggal menunggu pemenang laga semifinal kedua antara Uruguay versus Kolombia. Laga final Copa America 2024 sendiri dijadwalkan akan digelar pada hari Senin, 15 Juli 2024, jam 7 WIB, tayang Indosiar Video. Lolosnya Argentina ke final secara tidak langsung juga akan membuat Lionel Messi berpeluang memecahkan rekor. Salah satunya rekor jumlah trofi yang dimenangkan Messi dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Hingga kini, Messi tercatat sudah hampir meraih mayoritas gelar juara bergengsi baik di level klub maupun timnas. Di klub, semua gelar bergengsi telah dimenangkan Messi terutama saat membela bersama Barcelona. Lalu, saat pindah ke PSG dan Inter Milan, keran gelar juara Messi juga tak berhenti, sehingga koleksi gelarnya kian banyak. Di level timnas, setelah sempat beberapa kali dikecewakan dengan kegagalan, Messi kini tengah menikmati momen indah. Dalam kurun waktu 3 tahun lamanya, semua gelar juara bergengsi secara gemilang berhasil dimenangkan Messi. Mulai dari gelar Copa America 2021, Finalissima 2022 dan Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Messi bersama tim Tango. Jika ditotal, Messi setidaknya sudah berhasil meraih gelar juara sebanyak 44 kali sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Kini, Messi berkesempatan untuk menambah satu gelar lagi di koleksi lemari pribadinya setelah Argentina lolos ke final. Seandainya mampu mempertahankan gelar Copa America, maka Messi bakal mengoleksi total 45 gelar juara. Catatan 45 gelar juara secara tidak langsung akan mempertegas status Messi sebagai pesepak bola tersukses di dunia. Dikatakan tersukses, karena Messi bakal menyandang status pemain dengan koleksi gelar terbanyak sepanjang sejarah. Dengan statusnya tersebut, Messi seakan telah menyempurnakan karirnya sebagai pesepak bola terbaik sepanjang sejarah. Rentetan gelar juara bergengsi yang telah dimenangkan Messi baik di level klub, timnas dan individu menjadi buktinya. Dan dapat dikatakan Messi bakal pensiun dengan tenang karena sudah meraih semua hal yang diimpikan pesepak bola. So, layak dinanti apakah Messi bakal kembali bisa mempersembahkan trofi Copa America ke Argentina pada Senin, 15 Juli 2025, mendatang di laga final? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.